Assalamualaikum sahabat truk video 69 dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke sahabatku semua, kali ini kita berada di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Balam kilometer 38. Kita mendapati satu unit truk intercooler yang nyungsep ya di rawa-rawa di pinggir jalan lintas ini. Oke sahabatku semua, saksikan terus video ini. Nanti kok udah sana di depan ini kondisinya teman-teman ya, formasi rem blong bermuatan pasir ya. Kejadian hari Minggu malam pukul 20 malam. Terlihat kepala truk ya, truk intercooler ini nyungsep ya, masuk ke dalam parit kolam-kolam ini yang berada di pinggir jalan lintas ini ya. Jalan ini memang selalu banjir ya kalau hujan ya teman-teman. Ini sepertinya akan ditarik ya teman-teman dengan menggunakan truk yang di sana, truk busuk. Ini sedang dipasang seling sepertinya. Jalan ya teman-teman, jalan lintas timur kilometer 38 Balam Balai Jaya, yang ke sana mengarah ke Pekanbaru, yang ke arah sana mengarah ke Medan ya. Terlihat antrian kendaraan juga cukup, terlihat lubang di jalan ini juga cukup dalam sepertinya. Harus lalu lintas di seputaran lokasi kejadian. Jalur dari arah Medan ditutup dulu ya, dibuat buka tutup. Oke teman-teman, kita lihat nanti ya gimana aksi evakuasi dari truk ini ya, mungkin akan ditarik dengan menggunakan lebih dari satu truk mungkin. Kita coba lihat nanti ya teman-teman. Ada mobil apa juga, mobil tronton tiba-tiba bawa ini apa, kan sini ada lubang-lubang ya, air kan. Jadi kayaknya apa ada sana tiba-tiba tergelincir remnya blong. Oh, ini mau menyalip tapi remnya blong. Iya, Pak. Dari ini dari depan dari kanan ada truk juga, ada truk juga. Ya. Jadi di pules ke kanan masuk ya, ke apa itu ya? Ke paret. Kalau enggak ya apalah? Laga kambing. Laga kambing ya. Karena di sini banyak lubang. Parah kali lubangnya. Lubang berakhir pula tuh ya. Parah kali lubangnya. Nah, saat ini mau ditarik bang ya? Mau ditarik itu. Tadi ditarik sama damper itu pertama tidak bisa. Ini sama kawannya satu lagi dicoba satu lagi. Oh ya. Makasih bang ya. Oke pak. Oke. Makasih pak. Oke bang. Oke, ini mau dicoba teman-teman ya. Kita lihat apakah berhasil ya. Karena terlihat tertancap sepertinya truknya di situ. Oke,
Sepertinya akan dilakukan dengan dua truk ya. Gandeng dengan dua truk ini teman-teman evakuasinya. Lihat ya. Sepertinya arus lalu lintas pun tidak mau ditahan ini. Maju terus. Menyulitkan evakuasi. Gandeng dua ya sahabatku, evakuasi truk ini, dua unit truk. Oke, sepertinya tidak bisa teman-teman ya. Sudah dicoba dengan dua truk. Tidak bisa atau belum berhasil ya. Sulit memang karena truk ini nancep ya teman-teman ya, di lumpur ya. Kondisi truknya teman-teman ya, yang tadi gagal dievakuasi, jadi mungkin masih akan diupayakan lagi dengan cara lain ini. Mungkin nanti dengan 3 truk mungkin, atau mungkin menggunakan alat berat, kita tunggu ya.